Banyak ya komunitas basket di Medan. Kurasa ada 40-50 ada. Wow. Ada. Bisa tiap bulan nambah aja. Yo, what's up school fans, and we are back for day 2 di Medan Community League 2024. Dan hari ini kita kembali akan review beberapa game. Semoga gamenya akan seseru game-game tadi malam ya guys ya. Tapi hari ini pun juga gue usahakan untuk bisa interview dengan founder dari Medan Community League ini. Kita mau bahas dong, kenapa nih sampai dia bisa bikin liga antar komunitas basket di Medan ini. So guys, once again just wanna say thank you so much kepada Medan Community League yang sudah mengundang gue jauh-jauh dari Jakarta untuk meliput liga mereka. And of course, thank you so much juga kepada semua yang sudah menonton liputan gue dari hari pertama. So kalau gitu guys, tanpa panjang lebar, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. Enjoy the highlights guys. Adiknya siapa? Adik Abraham Wenas. Oh, bukan Abraham Damar? Bukan, ini plesetannya. Plesetan. Ini pada makan apa sih? Kenoli. Kenoli. Sponsor dari Palmanco. Oh, sponsor, pesan sponsor. Drumnya mainin dong. Thank you, Pak. Jersey number 6, Wilson. Jersey number 21, Edwin. Number 26, Kini. And last, the captain for this team, the boss, with jersey number 15, Sudarsono Kurni Kusmanto. Oh,
Now I'm turning to you. Another 3 points from POG. Substitution. POG. Under 1 minute. 2 points. Dan sekarang kita udah sama founder nih, Kok Lee, founder dari Medan Kuning League 2024. Kok boleh cerita dikit gak sih, kok bisa dulunya kepikiran untuk bikin Medan Community League ini? Ya, untuk biar pemain-pemain basket di Medan ini yang komunitas bisa ikut tampil ke turnamen-turnamen gitu. Dan ini tahun kedua ya? Tahun kedua. Melihat perkembangannya di tahun kedua ini gimana? Akan ada tahun ketiga, tahun keempat. Masih ada tim-tim yang belum masuk. Oke. Okay. Masih antri. Masih antri, iya. Tapi sekarang ini udah ada berapa tim yang ikutan? Sebenarnya kemarin ada totalnya 20-an. Cuman kalau kita terima semua, jadwalnya nggak dapet. Oh, oke. Okay. Nah, mungkin tahun depan kita prepare lebih lama. Ini berapa lama ya liganya? Sebulan setengah. Oh, sebulan setengah. Iya, karena dia tiap Sabtu Minggu aja. Oh, setiap weekend aja ya? Iya, karena kan semua pada kerja. Ah. Ini kan untuk pasarnya ini untuk yang kerja-kerja. Iya sih, tapi kan banyak juga loh. Ada beberapa ya mungkin dulunya pernah main semi-pro kali ya juga ya? Iya, tapi kalau yang semi-pro udah di atas 10 tahun. Ah, oke. Okay. Nah, baru mainnya masih imbang. Biar nggak terlalu jago banget ya. Jadi bukannya, sebenarnya ada yang beberapa yang kita ban, tapi bukan karena kita ada sentimen, karena biar kita mainnya itu imbang. Oh, okay. Tujuannya itu aja. Jadi yang main-main di, bukan di klub, juga bisa ikut kompetisinya, vibe-nya kompetisi ini, kan gitu. Ini yang juara dapat apa kok? Cuman dapat voucher. Tapi kalau dari Kokli sendiri, visinya ke depannya seperti apa sih untuk ya, liga komunitas ini? Visinya itu kalau bisa penonton basket itu juga ikut main basket. Jangan jadi penonton aja. Otomatis untuk peraturan-peraturan yang basket yang selama ini di pro atau di tarkam itu mereka ngerti. Nah, karena ini kan komunitas, ada yang latihannya nggak pakai wasit. Nah, sekarang udah mulai-mulai, oh nanti kita main biasa udah pakai wasit dong. Jadi kan lebih bagus mainnya. Penontonnya pun lebih ngerti basket kan. Tapi banyak ya komunitas basket di Medan? Banyak, kurasa ada 40-50 ada. Wow. Ada. Bisa tiap bulan nambah aja. tapi kayak akrab semua ya? Akrab. Akrab, beneran akrab. Di sini bagusnya itu. Kalau tahun depan mungkin bisa 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih. Kita mainnya mungkin bagi kelompok umur tahun depan. Tapi kok komunitas, bukan yang pro. Wah, seru sih. Thank you loh udah diundang ke sini. Thank you. Ini kayaknya nembaknya jago juga nih. Kok lihat, 3 point ini boleh beberapa kali. Oke, thank you ya, kok ya. Nah, ini pemanasannya beda sendiri nih bajunya. Ini bajunya baju old school nih. Day one. Gila, watermark t-shirt. Gila, tim yang ini pemanasannya udah kayak Pelita Jaya nih pemanasannya. Gila, proper banget ini. Pemanasan passing. Oh, ini tinggi sih. Tinggi banget ini. Three, four.
Thank you.
Dan itu adalah liputan gue selama 2 hari di Medan Community League 2024. So much fun. Gila sih gak nyangka, ternyata dapat banyak highlight juga selama 2 hari ini. So once again, just wanna say thank you banget kepada Medan Community League yang sudah mengundang gue jauh-jauh dari Jakarta. Bagi nanyain apakah gue akan ke Aceh atau tidak. Masih menunggu tiket pesawatnya. Seharusnya hari Selasa gue berangkat, didoain aja semuanya lancar. Semoga juga bisa ngerekam nantinya di sana. So, once again, what an atmosphere di Medan. Basket selalu hype banget. Semoga komunitas ini bisa selalu menjalin hubungan baik satu sama lain. Semoga akrab terus. Semoga juga makin banyak acara-acara basket antar komunitas di Medan juga dimanapun itu. Very happy to see it. Very proud to see it. So once again, thank you so much guys for watching. And I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.